Seorang oknum Satpol PP Kabupaten Batubara yang bertugas di gedung DPRD Batubara mengusir wartawan yang ingin meliput kegiatan sidang paripurna. Aksi arogansi anggota Satpol PP berinisial IHM alias Fauzi ini akhirnya membuat suasana menjadi tak kondusif dan diwarnai dengan aksi adu mulut. Tak hanya mengusir dan mendorong wartawan, oknum Satpol PP tersebut juga menantang wartawan untuk berduel. Bahasa kau itu jangan kayak gitu. Kalau buka dinas aku sih kan ya. Nah, udah buka aja, buka. Buka. Salah seorang wartawan yang diusir, Muhammad Saini Solong, mengatakan insan pers dilindungi oleh undang-undang untuk meliput kegiatan publik, baik itu legislatif maupun eksekutif. Para wartawan meminta kepada Kasatpol PP Batubara Rahman Hadi untuk menindak tegas anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas dengan arogan. Selain itu, pihak wartawan juga akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Etikanya tidak ada. Kok malah dia yang memancing emosi pada wartawan? Wartawan dilindungi undang-undang, kenapa ada larangan masuk? Kalau pun dilarang, ada etikanya. Ini kan tidak ada etika yang melakukan tadi. Cari mengusir begitu saja. Bahkan sampai didorong-dorong tadi, Pak ya? Dia malah memancing bahasanya. Timbul pula emosi pun nanti katanya. Bahasa apa itu memancing? Itulah, perlu ditatur lagi itu. Jangan asal terima aja. Asal masuk aja sama PP ini. Tetapi tak ada etikanya, terima aja. Sementara yang baik-baik, yang sudah ujian, yang sudah mengikuti peraturan-peraturan tentang pembelajaran bagaimana bekerja dengan baik, malah keluar. Malah ini kok malah diterima orang yang tidak ada etika. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.